itulah tentang solat tarawih. Macam mana cara format nak solat tarawih? Tuan-tuan pilih sendirilah. Nak berapa rakaat, itu pilihan ahli-ahli masjid. Kita tak nak bincang tajuk tu kerana dia luas. Yang saya nak sentuh di sini dalam motivasi kita ni, iaitulah Nabi sebut annahu man qama amal imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin. Siapa dia solat tarawih bersama dengan imam sampai sudah. Bersama dengan siapa? Imam. Imam 20 dia 20, imam 8, imam 23 23. Apa dia dapat? Kutiba lahu qiyamul lailatin, ditulis pada baginya pahala berdiri satu malam. Ha. Nak kata nak kita ni? Ha? Nak berdiri satu malam? Siapa dia solat bersama dengan imam, maka dia dapat pahala berdiri satu malam. Lepas tarawih dia balik tidur, penat, esok nak kerja pula, tidur dia tu bonus, dia dapat pahala berdiri satu malam. Ha, tapi kalau orang duduk sini sudah solat tarawih, imam solat 20 dia lagi 10, maka seolah-olah dia check out, dapat dah pahala 10, tutup pintu balik. Bukan tak dapat pahala, dapat tapi 10. Bonus tak ada. Tuan-tuan bayang sendirilah perbezaan di antara orang yang duduk sama dengan imam dengan orang lagi tengah jalan, berapa beza? 20 minit, setengah jam. Tapi yang ni bonus pahala sampai subuh, yang ni dapat pahala setakat yang dia solat itu. Ha, jadi motivasilah kepada anak mukim kita, motivasilah kepada ahli qaryah kita bahawa pahala, apa dia pahala? Tunaikanlah solat tarawih bersama dengan imam sampai sudah, barulah dia dapat pahala yang disebut tadi, insya Allah.